Bisa berkunjung ke event Jakarta Fair Kemayoran belum lengkap rasanya apabila tidak membeli buah tangan untuk keluarga. Apa saja rekomendasi produk yang bisa Anda beli sebagai cenderamata? Berikut laporan jurnalis Metro TV Dominic Hilvi dan Agus Taufik dari Jakarta Fair Kemayoran. Jakarta Fair Kemayoran menawarkan beragam kebutuhan yang dicari oleh masyarakat. Tidak hanya menampilkan pameran multiproduk, Jakarta Fair juga turut menghadirkan produk UMKM dari berbagai daerah. Acara ini adalah kesempatan yang baik bagi para pelaku UMKM untuk membangun awareness dan juga memperkenalkan produk mereka. Berbagai macam produk unggulan dari UMKM bisa ditemukan di sini. Saat ini saya sedang berada di booth UMKM yang terletak di Hall C2. Di sini para pengunjung bisa menjelajah sekaligus melihat langsung produk UMKM dari berbagai daerah. Anda bisa menemui banyak koleksi kerajinan, miniatur, fashion, cenderamata, hingga aksesoris. Pernak-pernik cantik hasil kerajinan tangan dari berbagai daerah di Indonesia dapat Anda nikmati dan juga miliki bila Anda mengunjungi Jakarta Fair Kemayoran. Bagi Anda penggemar pernak-pernik, tersedia perhiasan seperti kalung, gelang, cincin yang bertema desain Nusantara dengan perpaduan kuningan, tembaga, hingga batu-batu. Selain itu ada juga pilihan kain seperti kain batik, tenun, hingga songket. Antusiasme pengunjung telah terlihat sejak sore hari tadi. Antusiasme yang tinggi dari pengunjung ini juga diimbangi dengan kesiapan pihak panitia dalam menyelenggarakan Jakarta Fair Kemayoran. Dalam hal ini adalah PT Jakarta Fair International Expo. Bagi para pengunjung, event ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan barang dengan harga yang miring bila dibandingkan dengan harga di marketplace. Selain itu harganya juga yang di sini dijual secara terjangkau dan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Untuk informasi selengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan pelaku UMKM di Jakarta Fair Kemayoran dengan Pak Sutejo. Halo, selamat malam, Bapak. Halo, selamat malam. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, produk apa saja yang Bapak jual di Jakarta Fair? Di sini saya menjual kerajinan yang berbentuk aksesoris, miniatur, hiasan dinding, dan beberapa souvenir. Nah, yang paling diminati oleh pengunjung apa saja, nih? Selama ini yang diminati adalah bros, kalung, terus miniatur, dan aksesoris lain seperti gantungan kunci. Nah, untuk kisaran harganya berapa nih, Pak? Untuk gantungan kunci, kisaran harga cuma Rp20.000, Mbak. Murah, dengan kualitas yang bagus. Dan untuk aksesoris seperti bros, itu kisaran harga dari Rp50.000 sampai Rp255.000. Untuk miniatur ini, Pak? Untuk miniatur dari Rp250.000 sampai Rp550.000. Omsetnya per hari seperti apa nih, Pak? Untuk PRJ tahun ini setiap hari kita omsetnya minimal 1.500.000, Mbak. Terima kasih Pak Sutejo atas penjelasannya. Pada pekan akhir di Jakarta Fair Kemayoran, banyak pengunjung datang untuk berburu barang diskon. Banyak stand yang menjual dan juga menawarkan barang diskon atau promo yang menarik. Terdapat sejumlah diskon besar dan juga promo menarik setiap harinya. Ada yang menyediakan konsep flash sale, cashback, dan lain sebagainya. Dari Jakarta, Dominic Hilvi, Agus Taufik, Metro TV.